Sobat YouTube, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel aku, Dika MGM. Di kesempatan kali ini, aku mau mengajak kalian untuk nemenin aku unboxing suatu paket. Apa isi paketnya? Skuy ah, langsung aja kita lihat sama-sama. Oke guys, jadi ini adalah paketnya. Kalau kalian lihat dari dusnya, mungkin udah bisa kebaca ya itu apa isinya. Chair ya, jadi dalamnya itu aku pesen kursi guys. Aku pesan kursi, bisa dilihat di sini kursinya warnanya warna merah ya guys. Oke, untuk mereknya apa tidak kelihatan ya di dusnya. Oke, langsung aja guys kita unboxing, let's go. Oke guys, jadi ini kursinya udah aku keluarin dari kardusnya. Dari kerangkanya mungkin kalian udah tahu kalau ini adalah kursi gaming. Ya betul, ini adalah kursi gaming. Untuk mereknya setelah dibuka seperti ini bisa terlihat ya guys. Ini mereknya, mereknya Float guys. Mereknya Float. Dan ini aku pesen yang Float tipe 2 guys. Float 2 ya. Oke, tanpa berlama-lama, skuy ah, langsung aja kita rakit. Guys, jadi ini adalah unboxing kursi gaming aku yang baru.
Ini pertama kalinya aku beli kursi gaming. Sebenarnya kursi gaming ini buat kursi belajar biasa aja sih guys. Cuma memang aku lagi perlu sekali di rumah. Selama kuliah online di rumah, selama ini aku pakai kursi itu terlalu tinggi dibandingkan sama mejanya, jadi aku kurang enak gitu harus nunduk gitu guys. Jadi aku coba cari kursi yang bisa di adjust ketinggiannya, dan aku mikir kenapa nggak beli kursi gaming aja gitu, sekaligus cari warna favorit gitu kan. Biasanya di kursi gaming tuh kan banyak pilihan warnanya ya guys. Dan kebetulan aku nemu Float 2 ini, dan ada warna merah guys, warna kesukaan aku. Jadi aku putuskan untuk beli kursi gaming ini gitu. Untuk reviewnya, mungkin aku sedikit review aja. Untuk kursi ini aku beli harganya standar. Untuk aku sebagai mahasiswa gitu, harganya cukup terjangkau untuk sebuah kursi gaming. Sobat YouTube bisa cek di e-commerce yang Sobat YouTube punya. Harganya itu kurang lebih sekitar 1,3-1,4 untuk Float 2 ini guys. Ya sama ongkirnya mentok-mentok 1,5 juta. Nanti untuk link pembeliannya aku mungkin bisa taruh di deskripsi kalau misalnya Sobat YouTube tertarik gitu. Oke, untuk reviewnya sedikit review aja kali ya, karena aku juga nggak terlalu tahu menahu banget soal kursi gaming gitu. Yang aku rasakan sebagai orang awam duduk di kursi ini nyaman sekali ya, karena ini sofanya juga empuk. Bisa kalian lihat, ini sofanya empuk. Terus di Float 2 ini itu keunggulannya adalah ada sandaran kakinya. Kebetulan aku orangnya tuh nggak bisa diem gitu guys, jadi kakinya suka naik-naik. Nah, kenapa aku pilih Float 2 ini, karena bisa memenuhi fungsinya itu bisa memenuhi kebutuhan aku gitu. Bisa ada footrestnya gini guys. Nah, bisa taruh begini, bisa bersila begini, atau misalnya begini gitu. Selain itu, duduk di kursi ini juga bisa adjustable guys. Ini bisa naik turun. Nah, ini tuh bisa naik turun. Ini naik, terus turun lagi. Terus ini sandarannya juga, sandaran tangannya juga cukup lebar ya. Dan ini empuk. Nah, tuh. Ini tuh kayak ada bantalannya gitu, empuk. Dan ini tuh dia armrestnya ini tuh mengikuti sandarannya gitu. Kalau sandarannya dikebelakangin, dia akan ikut ke belakang kayak gini guys. Nah, dia ikut ke belakang kan, dia ikut ke belakang. Jadi kalau kita senderan juga masih bisa menopang tangan kita gitu. Oke, untuk senderannya sih nggak bisa terlalu berbaring banget gitu. Paling maksimal tuh segini aja guys. Nah, tuh. Kurang lebih 130-140 derajat untuk kemiringannya gitu. Terus udah dapet bantalan juga di sini, ada bantal leher sama bantal pinggang di sini. Udah sih itu aja guys untuk review singkatnya ya, karena aku juga nggak begitu paham banget soal perkursian gaming gitu.
Tapi aku seneng banget aku bisa punya kursi baru untuk di meja belajar aku, untuk aku kuliah online, dan untuk aku bikin-bikin video-video kecil gitu untuk YouTube aku. Oke, terima kasih sobat YouTube yang udah ngikutin vlog aku sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.